Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan ya. Jumpa lagi di channel saya, channel Nusilo Auto Vlog kawan-kawan ya, yang tentunya memberikan info tentang otomotif kawan-kawan ya. Kali ini kan saatnya arus balik ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman masih ada yang libur panjang, tetapi ada karena keterbatasan liburan kemudian harus bekerja, jadi harus mengakhiri masa liburnya. Dan ini banyak teman-teman yang pulang balik. Bagaimana sih tips sehat saat arus balik di musim pancaroba kali ini teman-teman ya. Untuk yang pertama, cukupi kebutuhan air dalam tubuh dengan minum 8 gelas per hari teman-teman ya. Kedua, melakukan cek kesehatan dan hindari begadang sebelum melakukan perjalanan. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup dengan melakukan peregangan setelah 4 jam berkendara. Dan yang keempat, menjaga kebersihan diri dengan menggunakan masker untuk menghindari virus dan mencuci tangan sebelum teman-teman makan. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi teman-teman ya. Kemudian yang keenam, agar tidak stres, posisikan tubuh ke posisi yang nyaman dengan mengatur tempat duduk ataupun mengatur suhu di dalam kendaraan teman-teman. Stres selama di perjalanan akan sangat mengganggu teman-teman ya, mengganggu mood dan kesehatan kita teman-teman. Hal ini akan mengakibatkan kita tidak bisa secara maksimal dalam melakukan aktivitas harian teman-teman setelah melakukan perjalanan mudik kemudian kembali ke tempat bekerja. Untuk itu, dengan melakukan beberapa tips sehat saat berkendara di kondisi pancaroba seperti ini, diharapkan bisa menjadi acuan dalam menjaga kesehatan saat berkendara. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.